Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi saya main Grounded. Nah, ini saya mendapatkan misi baru. Nah, ini dia misinya, quest. Saya disuruh mencari chip untuk Brook L, teman-teman. Namanya Cold Blood Chip. Nah, biasanya misinya itu kan, nah sebelum-sebelumnya kadang cuma disuruhnya doang, cuma disuruh untuk mengalahkan serangga-serangga tertentu. Kayak ini kan saya disuruh lagi nih, disuruh mengalahkan Orb Weaver sama Infected Weapil, atau disuruh ke tempat tertentu. Nah, ini misi baru nih. Saya disuruh mengambil chip untuk Brook L. Cold Blood Chip ya. Cold Blood Brook L Chip. Dan ini ada petunjuknya. Kayaknya sih ini chipnya berada dekat cat. Cat warna merah. Ini kan sticky red kan. Apa ini kalau diartikan ini merah lengket gitu lah ya. Terus katanya juga this chip lies in the grassy lands Hogsworth. Nah, ini kayaknya dekat rumah juga nih, berarti benar nih kan? Di ini berarti di sekitar apa di sekitar cat, berarti cat warna merah. Soalnya seingat saya ya, kemarin ada yang ngasih tahu lupa ya di mana apa di episode keberapa gitu. Ada yang ngasih tahu katanya ada chip di dekat cat. Nah, itu tuh. Jadi kita bakalan ke sana dulu ya. Kita bakalan ke sana terus mungkin ini di perjalanan bakalan ini nih mengalahkan. Itu jangan tuh. Itu Wolf Spider ya. Saya cari Orb Weaver ya. Kita bakalan coba mengalahkan Orb Weaver. Soalnya kan di sini ada nih. Orb Weaver di sebelah sini kalau nggak salah. Saya dengar suaranya. Mah dia. Oh, nah itu dia. Hey. Halo. Natural Explorer. Oke. Sini loh. Ayo sini. Ayo sini. Hey, kenapa dia nggak? Kenapa dia nyangkut atau apa? Oh, enggak. Kira nyangkut tadi. Astaga. Ternyata enggak. Oke, let's go. Salah. Mana pisau saya? Aneh banget. Pukul. Hajar. Pukul terus. Singkat banget. Cepat banget. Oke, ambil. Astaga, ini nganggu juga ini. Lawan might-nya. Sudah. Kalau enggak salah di sini satu doang Orb Weaver-nya. Terus yang sebelah sana lagi tuh. Ya, cuma saya nggak mau ke sana, karena kan tadi kalian lihat sendiri, ada ini, ada apa, ada laba-laba Wolf Spider ya, ada Wolf Spider di sebelah sana. Oke, langsung aja nih, kita, nah itu, udah kelihatan tuh, udah kelihatan catnya. Oke, nah kayaknya saya bakal mendapatkan hal baru, soalnya kan kalau yang namanya chip ini, kalau dikasihkan ke Brook L, bakalan mendapatkan hal baru gitu, yang bisa di, ini, bisa dibeli teman-teman. Ya, oke, di mana dia? Gimana ini dia nih? Cat warna merah, di mana dia? Terkubur dia ya, apa di dalam terpendam di dalam ini catnya, Stained Brook L chip. Nah sekarang kita disuruh mengembalikan chipnya ke Brook L. Nanti dulu. Mumpung saya di sini, saya bahkan ke sebelah sana untuk mencari Weapil nih ya, Infected Weapil ya. Ini kan saya berdekatan dengan ini area beracun kan, nah sebelah sini. Let's go, kita astaga ini nganggu banget kutunya, aduh, kutu, nah, minggir, bentar, kita langsung aja pakai masker di sini, mana masker saya, masker nih, protokol kesehatan, pakai masker, nah, harinya udah mulai malam nih, nah ini, halo Weapil, halo, hey, sini lo, oke, biarkan dia meledak. Nice, oke, sudah. Terus ini juga. Infected Weapil, sudah. Satu, empat lagi. Wah, ada lagi dong. Wah. Aduh, dia meledak. Hampir aja kena. Oke, nah ini. Nice. Kemarin ada yang nanyain ya, bisa nggak ini apa lab yang terkunci ini, di bom. Ya, ini saya bawa nih kalau nggak salah. Nah ini, saya bawa empat bom. Bawa 4 bom, kita coba ya, sekaligus ya. Nah, kita coba. Mana lagi? Nah ini. Halo, Infected Weapil. Pukul. Oke. Tinggalkan. Nah, meledak. Ambil. Nice. Loh, kok baru 2? Harusnya kan 3. Tadi kan saya udah ada 3 ini ya. Udah ada 3 Infected Weapil yang meledak tadi. Oh, iya. Yang tadi yang Infected Weapil yang kedua tadi dia nggak media, dia meledakkan diri dia ya, bukan saya yang ngekill, dia meledakkan diri gitu. Pantesan nggak dapat. Yaudah. Nah ini.
Nah ini kan, oke, aduh, salah. Nah kan saya nggak dapat kan? Saya nggak dapat karena dia meledakkan diri duluan, harus saya pukul dulu gitu, terus saya kalahkan dia. Aduh, nggak dapat saya. Udah cari lagi. Ah, susah lagi nih cari ini ya, infected webhill nih. Yang paling banyak di sini infected ini, infected mite. Kutu yang terinfeksi, bukan infected webhill. Ah, agak susah carinya. Nah, oh ini udah mendekat ini ya, mana labnya? Lab, oh ini dia labnya. Ini dia labnya, oke. Masih lock, bentar. Ini saya punya bom. Kayak gimana nih, langsung lempar aja ya. Throw aja langsung ya. Oh, langsung meledak dia. Oke. Hah, apakah terbuka? Oh, enggak. Enggak terbuka. Kayaknya enggak bisa juga ya, soalnya ini kokoh banget nih. Enggak mungkin nih, pakai bom biasa kayak gini bisa membuka ininya, labnya. Nah tuh pas di depan labnya nih. Terbuka enggak? Kan ya enggak bisa. Enggak bisa. Ada yang ngasih tahu katanya bisa masuk ke dalam labnya, cuma pakai glitch, teman-teman. Ya, kayak semacam bug gitulah ya. Masuk ke dalam tanah gitu. Cuma enggak tahu nih, apakah sekarang masih bisa atau enggak. Kan ini udah banyak update-nya nih, udah banyak update-update terbaru gitu, memperbaiki bug segala macam. Kayaknya sekarang udah nggak bisa lagi nih, ya. Yaudah, kita tinggalkan. Oh nah ini kan, ayo sini. Ayo pukul dulu. Aduh, nggak kena dong, kok bisa nggak kena sih? Ah, nggak dapat lagi saya. Aduh, harusnya udah 4 tadi tuh. Cuma dikarenakan infected webhill yang meledak duluan, makanya nggak dapat saya. Aduh, nggak dapat misinya. Oh, ini dia. Oh, sini. Nice. Oke. Akhirnya selesai juga misinya. Astaga, ini sampai pagi nih. Cari infected webhill. Susah banget. Aduh. Yaudah, sekarang ya udah langsung aja nih ya. Kita bakalan pulang mungkin. Menuju ke tempat yang ini, rumah saya yang biru ini. Sekaligus cari ini juga ya, sekaligus cari orb weeper juga. Kayaknya sih udah spawn ya yang dekat ini, yang dekat rawa itu orb weepernya. Ah, lama banget saya keliling-keliling. Susah carinya infected webhill itu. Astaga. Beberapa kali gagal juga sih tadi. Ada ya, ada yang itu udah meledakkan diri duluan gitu. Ntar coba tes ya. Kita coba pakai bom. Salah. Bukan ini. Nah ini ya. Pakai bom nih mengalahkan orb weepernya. Udah muncul nggak dia? Apakah sudah muncul atau belum? Itu ya. Bentar, sebelah sana ada yang bergerak tuh. Bukan itu. Itu orb spider tuh. Bukan orb weeper. Bukan yang saya cari. Dia. Orb weeper kayaknya belum muncul. Belum muncul dia. Bentar, cari dulu. Nah ya, yang tadi nggak ada ya. Di sebelah sana nggak ada. Yang dekat kayu itu nggak ada. Nah ini ada nih. Nah kalau sebelumnya ada nih. Nah sebelah sini ada nih. Oke, halo. Kayaknya saya belum pernah ke sebelah sini ya. Ya, saya belum pernah ke sini. Soalnya ada banyak ini. Waduh. Banyak banget. Gila. 1, 2, 3. Ada satu lagi di sebelah sana tuh. Dekat. Kayaknya dia ke sebelah sana dia. Ada 4 berarti. Ada 4 orb weeper di sini. Banyak banget. Nah, bentar. Oke, ini ya. Yang ini. Nah, itu dia tuh. Nah, oke. Terow. Nah, mamam tuh. Kok lepas? Salah. Makan tuh, kena tuh, harusnya tuh. Lepas juga. Wah, agak susah ya, ngelemparnya ya. Waduh, rubuh. Rubuh semuanya. Ambilin. Wah, sayang nih, mau bazir ya kalau nggak diambil. Sayang banget. Ya, agak susah ngelemparnya, teman-teman. Nah, udah habis bom saya. Udah habis dong. Aduh, yaudah ini. Ya, mana nih? Waduh, ini ada lagi dong. Ini banyak banget sebelah sini emang nih. Ini ada banyak orb weeper sih. Ini sarangnya kayaknya nih. Gila, mungkin pancing pakai ini ya, pancing pakai panah mungkin. Oke, bentar. Nah ini ya. Ini ada yang jauh nih. Oke, halo. Halo. Hajar. Hajar. Hajar terus. Awas. Hampir. Oke. Aduh, kena dong. Terus. Enak banget. Enak nih pakai apa, pakai spider peng dagger. Apa ini gua ini ya? Ini gua nih. Bentar. Gua dua. Oh, cuma kayak gini doang. Oke, kirain kayak masuk ke dalam gitu atau apa gitu kan. Kayak gini doang ternyata. Halo.
Halo, sini lo, sini lo. Pukul lagi. Oke. Terus, terus. Hajar, 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 hajar. Awas, 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 menghindar. Oke, hajar lagi. Oke, pukul, pukul. Nah, mantep. Enak emang nih kalau pakai spider plank dagger, lincah teman-teman. Saya nggak perlu ini, saya nggak perlu repot-repot, apa ngeblokir gitu kan, tinggal mutar-mutar aja gitu. Saya lincah ya. Beda kalau ini kan, beda kalau saya pakai pentungan itu agak susah. Lambat dia soalnya. Jadi agak susah kalau bikin apa mutar-mutar gitu, menghindari serangannya. Oke, makanya itu kalau pakai pentungan, pakai min mallet itu ya, yang dari permen min itu, pentungan yang dari permen min itu, kita harus ini, harus pintar ngeblokir. Kalau ini sih nggak usah ngeblokir, juga nggak apa-apa, tinggal mutar-mutar aja gitu. Cuma ini udah mau hancur, nah itu dia tuh permasalahannya. Iya, ah, cepat mau hancur. Kita repair dulu. Cepat hancur, udah cepat hancur. Nah, terus ini kembalikan. Ya, ini kembalikan ya. Oke, let's go. Let's go, jalan lagi, cari lagi nih orb wiper-nya. Di sebelah sini harusnya ada ya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada orb wiper-nya. Biasanya ada loh yang berpatroli di sebelah sini. Ini nggak ada nih. Oke, yaudah. Ini sebelah sana ya. Di sebelah sana mungkin. Nah, ini ada nih. Nah, halo. Halo, orb wiper. Ada satu lagi di sebelah sini. Langsung aja kita hajar nih. Langsung saja. Langsung saja. Ada temannya nggak? Ada temannya nggak? Kalau berdua kerepotan nanti saya. Oh, satu aja ya. Halo, hey. Sini lo. Sini lo. Hey. Pukul. Oh, oke. Okay. Oh, awas. Oh, awas. Oh, oke. Okay. Oh, mutar mutar saya. Hindarin, hindarin, hindarin. Oke, okay. Sekali lagi. Awas, awas. Marah dia. Marah dia. Nice, 4/5. Satu lagi. Nah, ini dia nih. Kebetulan banget. Kebetulan banget. Wah, halo. Aus. Dua. Oh, ya ini. Oh, itu serangan baru tuh. 3 kali dia menyerang. Iya, itu serangan baru tuh. Serangan orb wiper yang baru. Serangan laba-laba ya, ya. Jadi emang ini nih, emang ada apa laba-laba sekarang ada kayak semacam pola serangan yang baru, teman-teman. Nah, mantap banget dapat 800. 800 raw science yang tadi tuh serangan baru tuh. 3 kali dia menyerang. Biasanya kan cuma 1 kali menyerang terus itu sama apa serangan yang itu kan yang melompat dan juga serangan yang jaring. Nah, itu tuh. Jadi agak susah nih sekarang kalau mau melawan ini. Kalau mau melawan laba-laba ya, dikarenakan serangan barunya itu orb wiper loh itu baru. Untung saya pakai ini, pakai armor ladybug. Nggak tahu tuh kalau warp spider tuh. Kayak gimana dia serangannya. Serangan yang barunya. Wah, ini banyak juga nih sebelah sini. Nah, orb wiper juga. Nah, let's go. Aduh, ada yang lewat dong. Ada yang lewat orb wipernya. Ayo, kesana aja kamu. Kesana aja. Eh lah, malah balik. Malah balik dia. Ayo. Ketahuan dong. Ketahuan. Ya udah, hajar aja, hajar aja. Os. Hati-hati, hati-hati. Mundur dulu. Aduh. Jauh banget tuh. Pukul. Ayo, hajar terus. Terus. Oke, awas. Oke, sekali lagi. Mantap. Lewat sini dia. Saya mau masuk ke dalam sini, ada yang lewat dong. Orb wipernya. Nah, let's go. Sekarang kita kasihkan chipnya ke Brook L. Nah, Brook L. Nih, saya punya chip baru nih. Nah, halo Brook L. Oke, nah. Oke, continue. Terus kita lihat nih, dapat apa saya nih. Continue. Ini. Acorn Sopel Upgrade. Ini baru kan ini? Iya nih. Sama Pebblet Foundation. Acorn Sopel Upgrade. Oh, ini untuk ini ya. Dia apa, lebih cepat ya, supaya lebih cepat teman-teman. Menyekopnya ya. Terus kalau Pebblet Foundation, ini baru nih. Pebblet Foundation sama Pebblet Ram. Oke, bentar. Ini juga nih yang baru, Boop Lungs, ini yang itu nih ya, kayak semacam mutation, dan juga ini, Mid Shield. Nah, ini juga nih, ini mutation juga. Ini kalau nggak salah dia nambah health ya ini, increase max health. Terus kalau yang Boop Lungs ini, saya bisa lebih lama dalam air ya. Ya, bukan, increase max stamina, ya nih, increase max stamina ya. Yo, mahal nih, 7.000, mahal banget. Udah, kita beli ini aja, Pebblet Foundation, baru. Okay, let's go, cek. Sekaligus ya, sekalian aja. Ambil misi baru. Continue, Hunter, Lone Might, oke. Soldier End, oke, udah. Sudah. Hunter, kayak gimana tuh? Kayak gimana? Pebblet Foundation, fondasi dari batu. Ini tambah banyak nih. Ini jadi 4 dia. Mana?
Oh, ini dia. Nah, ini dia mirip kayak ini, mirip kayak clay, cuma ini terbuat dari pebblet. Oh, kayaknya sama aja ya. Iya, sama aja nih. Cuma diganti aja gitu. Diganti sama pebblet, teman-teman. Kalau yang ini kan 4 clay, kalau yang ini 3 clay, 1 pebblet ya. Kenapa nggak langsung aja semuanya pebblet aja gitu ya? Kenapa harus ada clay-nya gitu? Padahal agak susah loh kalau cari clay itu. Nah, terus ini kalau pebblet mudah aja itu, kerikil banyak di mana-mana. Ya udah. Sudah. Nah, dapat pondasi baru saya. Ah, mantep. Pondasi baru. Halo, teman-teman. Nah, ini udah pagi hari dan saya menuju ke area rawa ini ya. Saya mau cari tempat yang bagus untuk bikin rumah baru saya. Ini dia nih area rawa-rawanya. Bentar, oh bentar, ini ambil juga nih, ambil juga. Clay, ambil. Saya perlu nih. Perlu clay. Itu umisnya udah saya kerjakan, udah kerjakan dua ya. Nah, sekarang tinggal ini doang nih, tinggal disuruh mengalahkan Soldier N ya. Sebenarnya ambil mana lagi? Nah, cuma itu doang ya. Udah jatuh ke air. Hah, mana? Kayak tadi banyak tadi. Wah, kayaknya ada yang jatuh ke air tadi tuh. Ya. Saya nggak melihat. Oh, nah ini. Nah, ini dia nih. Nah, clay. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oh, nggak ada lagi. Cuma 4 doang ya. Ya udah, tinggalkan. Oh, ini. Eh, bukan. Astaga. Bukan. Nah, os kutu. Nah, ini dia nih. Area rawa-rawa. Saya mau bikin rumah di sini. Wah, halo. Waduh, banyak banget. Gila, ini banyak banget nih. Kutu airnya. Kita biarkan saja tuh. Banyak banget kutu airnya. Bikin di mana ya? Bikin di mana bagusnya nih? Bikin di mana? Kalau bisa sih bikinnya kayak ini ya. Kayak rumahnya itu di tengah-tengah air gitu, teman-teman ya. Kayak ada jembatannya terus menuju ke tengah-tengah air gitu. Nah, bentar, bisa nggak mas ini? Saya pernah ini cobain bikin ini ya. Bikin rumah di tengah air. Dan ternyata yang stem foundation ini ya, kita bisa bikin di tengah-tengah air gitu meskipun ininya pondasinya nggak menyentuh tanah, teman-teman. Caranya kayak gini. Nah, pertama-tama bikin dia yang di sini dulu nih. Nah, di sini. Nah, ini kan kalau saya mau bikin di sini kan nggak bisa kan? Nah, kayak gini kan nggak bisa saya. Saya nggak bisa bikin di sini karena dia terendam air. Jadi caranya bikin dulu yang di sini, yang di tanah dulu. Nah, kayak gini, setelah itu bikin. Nah, ini nggak tahu nih, book atau apa. Nah, ini bisa langsung nih. Lanjut aja lagi nih. Nah, lanjut terus bikin. Yang penting ini, yang penting udah ada ini. Udah ada pondasinya yang nyentuh tanah di sebelah sini gitu. Nah, kalau udah ada bikin pondasi yang sebelah sini, selanjutnya tinggal bikin-bikin aja lagi. Nah, nggak peduli apakah pondasinya ini menyentuh tanah atau enggak. Nah, kayak gini kan ini melayang nih pondasinya nih. Nah, ini melayang nih, nggak menyentuh tanah sama sekali. Nah, ini hapus dulu. Oke. Nah, di mana bagusnya? Di mana? Apakah di sebelah sana? Atau lo kok ini melayang? Lo terbang, dia terbang. Kutu airnya terbang. Nah, itu. Keren banget. Wih. Apa-apaan ini? Nah, bisa terbang gitu ya atau buk atau apa ini? Wah, aneh banget. Nah, ya udah kita biarkan saja tuh. Hebat dia, terbang dia teman-teman. Oke, bentar cari lagi nih. Cari tempat ini ya, cari tempat untuk bikin rumah. Di mana bagusnya? Wah, bingung saya. Agak bingung. Wah, halo kutu. Kutu airnya melayang. Terbang. Nah, mungkin saya bakalan bikin ini aja ya. Bakalan cobain ini. Saya mau cek juga nih. Saya mau lihat kayak gimana modelnya, bentuknya ya. Pebblet foundation ini. Nah, dia. Pebblet foundation. Nah, ini dia. Bikin di sinilah mungkin. Nah, ini 1, 2, 3. 3 aja. Build. Oh, kayak gini ya. Ini kayaknya sama aja. Ini sama aja kayak clay. Cuma warnanya aja dirubah. Oh, suara apa tuh? Oh, gagak. Oh, halo gagak. Oh, gagaknya udah hinggap. Udah hinggap di sana dia. Oke, ini bikin clay ini ya. Clay foundation di sebelahnya. Nah, ini. Build. Nah, kan ya sama aja. Sama aja modelnya, bentuknya cuma dirubah doang nih warnanya nih. Kalau yang ini agak merah, kalau yang pebblet ini ya, yang pebblet ini dia abu-abu gitu. Warna agak ya abu-abu keputih-putihan gitu ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, coba-coba bikin nah kayak gini. Terus mungkin ini juga. Ini saya coba-coba bikin aja nih. Oke. Nah, ini bikin. Nah, sudah. Nah, kayak gini dia modelnya. Ya sayangnya ini masih pakai clay ya. Kenapa harus pakai clay masih?
Padahal Pebblet loh, Pebblet kerikil. Harusnya udah full gitu ya, full semuanya pakai kerikil. Kalau clay agak susah carinya. Ya, kalau Pebblet kan di mana-mana. Clay-nya agak susah carinya. Clay itu harus dicari di air. Ah, agak susah. Oke. Oke, teman-teman, sepertinya oh, loh, udah hilang. Hah? Udah hilang burungnya. Udah terbang dia. Udah terbang burung gagaknya. Nah, ya. Oke, teman-teman, sepertinya itu aja untuk video kali ini. Ini saya masih agak bingung nih, mau bikin rumahnya di sebelah mana? Kayak sebelah sini bagus, sebelah sana bagus juga tuh. Ya, yang pastinya saya mau bikin ini ya, saya mau bikin rumahnya itu di tengah-tengah air, teman-teman, ya. Jadi nggak di darat gitu, nggak di tanah, pastinya tengah-tengah air. Biar beda gitu kan sama rumah-rumah yang sebelumnya. Dan nantilah, saya bakalan cari-cari lagi nih, pikir-pikir lagi nih, di mana bagusnya bikinnya? Di bagian mana nih, di sebelah mana? Bagusnya bikin rumahnya ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Tadi sudah berpetualang juga kan. Sudah mendapatkan pondasi baru. Nah, ini pondasi Pebblet. Pondasi dari kerikil ya, Pebblet Foundation. Mungkin nanti saya bakalan pakai nih untuk rumah saya. Mungkin taruh di mana gitu kan pondasinya ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.